Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihu wa nastarshidu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidina Muhammad dan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami taati, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Putra serta para pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Putra, khususnya yang hadir tengah-tengah kita, Kyai Haji Ahmad Ridwan Khalili, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, beserta seluruh keluarga besar pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pengajar, para muallim, mudarris, dan para pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Putra ini, serta yang kami cintai dan kami banggakan, para santri-santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena rahmat, maunah, nikmat, hidayah, taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua malam ini bisa berkumpul di tempat ini, bisa mengadakan peringatan tahun baru Islam, tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya hidayah taufiknya, sehat walafiatnya, senantiasa diberikan kepada kita semua sampai pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum ajma'in. Para anak-anakku sekalian, para santri Miftahul Ulum, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin. Mudah-mudahan semua menjadi da'i-da'i ilallah. Amin. Mudah-mudahan semuanya menjadi ulama al-amilin. Amin. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Amin. Ulama yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Malam ini kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seharusnya lah mengagungkan siar-siar Islam, antara lain malam ini yang kita adakan, yang belum tentu diadakan oleh orang-orang yang mengaku Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati tahun baru. Kita umat Islam punya tahun baru.
punya kalender sendiri, punya tahun sendiri, punya bulan sendiri, yaitu bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah yang dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepantasnya kita memperingati. Loh, untuk apa kita memperingati? Pertama, kita memperingati ini tentunya untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah berkorban banyak sampai beliau-beliau itu meninggalkan tanah kelahiran, kampung, keluarga, rumahnya dan harta bendanya demi mendapatkan ridho Allah, demi mengejar rahmat Allah, demi menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Itu yang pertama. Kedua, kenapa kita memperingati? Ya, supaya jelas tanda-tanda keimanan kita. Karena apa? Karena banyak orang Islam yang dirayakan justru tahun-tahunnya orang kafir. Tahun barunya orang kafir dirayakan, diperingati. Padahal tahun barunya sendiri dia lupa, dia gak tahu. Sungguh kasihan nasib umat yang semacam itu. Malam 1 Januari besar-besaran di mana-mana, di medsos semua mengucapkan Happy New Year atau Selamat Tahun Baru, Ullu Amin wa Antunya dan seterusnya. Padahal tidak perlu sama sekali. Karena kita kalau ikut menghidupkan hari besarnya orang yang bukan Islam, kita termasuk pelanggaran keimanan. Dan bahkan mulai zaman Nabi sudah dilarang. Di zaman Nabi ada perayaan-perayaan mereka. Begitu sudah masuk Islam, mereka ingin merayakan atau ingin melakukan kegiatan saja di hari besarnya orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dilarang oleh Nabi supaya tidak subhat, supaya tidak dianggap ikut merayakan. Nabi menyatakan kalian sudah tidak boleh lagi merayakan hari raya mereka, hari besar mereka, karena kita umat Islam sudah diberi kemuliaan oleh Allah dengan agama kita yang hari besarnya itu sudah punya sendiri. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha yang diperintahkan oleh Nabi untuk meramaikan, memakmurkan, bersenang-senang, bergembira, silaturahim, saling i'amut ta'am, saling mengunjungi, saling memaafkan dan lain sebagainya, menampakkan rasa syukur dan kesenangan. Memang Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan, menyuruh peringatilah 1 Muharram, tidak pernah. Apa kita salah sekarang kok memperingatinya padahal Nabi tidak memperingati? Tidak, tidak salah. Nabi memang tidak memperingati karena diresmikan pemakaian Hijriah ini setelah Nabi wafat. Dan Nabi tidak mungkin, umatku, sahabatku, peringatilah hijrahku. Gak ada. Sama dengan maulidan. Ada sebagian orang mengatakan, bid'ah, kenapa mengadakan maulidan? Nabi saja gak memperingati kelahirannya. Itu kesalahannya 2 orang yang mengatakan begitu. Karena Nabi memperingati kelahirannya. Buktinya, waktu Nabi puasa kami Senin ditanya, kenapa Nabi kok puasa hari Senin? Dia, karena yaumun wulidtu fihi, Senin adalah hari yang aku dilahirkan. Nah, itu berarti kan puasanya karena kelahiran Nabi, namanya memperingati kelahirannya. Cuman bukan niup lelen, tapi dengan berpuasa. Kan bagus memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Tapi Nabi kan gak pernah memerintahkan. Ya iyalah, masa Nabi memerintahkan? Nabi itu siapa? Nabi itu orang yang sangat tawadhu, rendah diri, yang tidak pernah ingin dihormat dan dimuliakan oleh orang lain. Gak mungkin Nabi mengatakan, hei umatku, hei sahabatku, rayakanlah hari kelahiranku. Ya gak mungkin. Sama contoh bersolawat.
Orang-orang sebagian mengatakan kalau solawat yang betul Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak boleh manggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, kata sebagian orang. Alasannya mereka, itu waktu Nabi, waktu turun ayat perintah baca solawat, sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara aku mengamalkan perintah Allah ini, yaitu bagaimana cara aku bersolawat kepada engkau. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi kata orang, lah dia kan solawat yang diajari Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya iyalah, masa Nabi Muhammad mengatakan, kalau itu bacalah solawat tuanku, oh, pimpinanku, sayyidku, habibku. Ya tidak mungkin Nabi Muhammad seorang yang tawadu, yang tidak ingin dipuja dan dipuji. Jadi Nabi Muhammad karena dirinya sendiri mengatakan, ya sholli ala Muhammad. Tapi bagi sahabat, bagi murid, bagi umat, kurang ajar kalau manggil nama gurunya, nama syekhnya dengan hanya panggilan langsung namanya. Masa mau dipanggil namanya, umpamanya punya guru, punya pengasuh, namanya umpamanya Umar, masa mau dipanggilnya Umar? Ya gak mungkin. Pasti dipanggil Ustaz atau Kiai atau Gus atau apa gitu. Jadi kita memang sudah kewajiban kita menghormati, memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kita kembali lagi. Jadi tahun baru ini agar kita beda. Kalau kita ngadakan di hari lain nanti di Januari jadi subhat. Apalagi memang jelas memperingati tahun baru. Hapus, yuk kita rubah. Kita hijrah sebagaimana tadi sambutan-sambutan mengajak kita agar hijrah. Tentunya bukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau sudah baik ya hijrah kepada yang lebih baik. Tapi alhamdulillah ini semua muhajirin ini ya. Kami yang ansor, kalian muhajirin karena kalian tamu. Ya kalian dari rumah masing-masing yang jauh ke sini itu hijrah. Ke sini itu kalian sama dengan jihad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, itu hadisnya banyak sekali ya, bermacam-macam. Pertama, barang siapa yang keluar dari rumahnya ke suatu tempat untuk mencari ilmu, maka semua makhluk Allah ya, termasuk ikan yang di lautan atau di air, di sungai, beristighfar untuk orang itu. Kemudian hadis lain, siapa yang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat untuk mencari ilmu, maka malaikat selalu mengikutinya dengan membentangkan sayapnya. Barang siapa yang keluar mencari ilmu sama dengan jihad, dia dicatat jihad mujahid fisabilillah sampai pulang ke rumahnya. Jadi kalian ini jihad ke sini. Kalau kalian pulang pun, selama itu pulang karena liburan, itu masih sama. Kalian masih dalam ribat, dalam ikatan yang dianggap masih dalam jihad fisabilillah, karena kalian akan balik lagi. Jadi jangan takut-takut sekarang segala macam penyakit, jangan ke pondok nanti kena sakit, kena virus nanti mati. Jangan khawatir, mendingan mati syahid. Kalian di sini terus mati syahid. Atau kalian pulang berlibur tapi mau balik lagi, kok mati syahid. Mati syahid itu ya asal gak punya hutang saja ya. Kalau dosa salah sama Allah diampuni semua, tapi kalau sama teman, sama tetangga gak diampuni. Gak bisa masuk surga kalau punya hutang. Mati syahid adalah mati yang mulia. Insya Allah aman, gak usah takut penyakit. Orang yang berzikir, orang yang sholat berjamaah, orang yang bersolawat, tidak akan Allah turunkan bala musibah bagi mereka. Bahkan di dalam hadis-hadis yang sudah banyak sekali menyampaikan di media sosial, yang maknanya sesungguhnya Allah akan menurunkan bala, tapi Allah angkat tidak jadi. Karena apa? Karena muamirin al-masajid,
karena ada orang-orang yang meramaikan masjid, yang masih sholat berjamaah di masjid. Lu kok dilarang sholat jamaah di masjid? Kok ada masjid yang kanan kirinya pondok pesantren banyak kiai gak dipakai sholat hari raya? Kok kalah sama musola yang kecil-kecil dan masjid-masjid yang lain? Gak ada, masa masjid mau masuk virus bakteri ke sana? Orang yang masuk masjid semua sudah wudhu. Wudhu itu pasti cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Mana ada yang lebih bersih? Masa kalah dengan mal dan bandara yang gak pernah sepi? Pasar gak pernah sepi. Ya, pasar Cokolio, pasar Gadang. Jam 1 malam rame, jam 2 rame, jam 5 rame, jam 6 rame. Gak ada sepinya. Jadi jangan takut-takut. Kita kembali lagi, kita memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan umat Islam dimanapun berada, muslimin dan muslimat, sedikit demi sedikit ayo kita hijrah. Kalau ada yang hal-hal konsumsi kita yang kurang baik, hijrahlah kepada konsumsi yang baik. Kalau kalian suka beli makanan, minuman yang diproduksi orang-orang kafir, silahkan segera pindah rubah. Belilah produk-produknya orang Islam. Kalau kalian pakaiannya niru-niru orang kafir, rubahlah. Tiru sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini para muslimat sekarang, banyak ingin sehat pakai masker. Coba rubahlah, hijrahlah pakai cadar, supaya mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya daripada pakai masker. Ya kalau laki-laki jangan pakai masker, jangan pakai cadar ya. Nah, itu kan lebih baik. Ya. Suruh cadar agak mau tapi pakai masker. Nah, ini jadi aneh. Dan yang transaksi ribawi silahkan segera pindah kepada non riba. Bahaya, haram, dan oleh Allah ditantang untuk diperangi. Kita cari kebahagiaan untuk apa? Cari keuntungan untuk apa? Hidup di dunia tidak lama. Kenapa korbankan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita memperingati hijrah ini, kita tahu Nabi hijrah itu atas perintah Allah, bukan karena mencari dunia atau harta atau benda atau tahta, kekuasaan, wanita, tidak. Apalagi karena takut, tidak. Karena hanya diperintahkan oleh Allah sebagai sabab musabab supaya dakwah ini berjalan terus. Dan alhamdulillah akhirnya sampailah ke kita dakwah Islamiyah, dan kita dan orang tua kita terselamatkan. Banyak orang masuk Islam itu sedih, sering menangis dan menyalahkan para ulama dan dai-dai. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Terlambat dakwah sampai ke negara, ke kota mereka. Sehingga orang-orang tua yang sudah meninggal itu tidak Islam. Dan alhamdulillah anak-anaknya Islam, anaknya sadar dan masuk Islam. Tapi tetap sedih karena orang tuanya tidak masuk Islam. Kita harus bersyukur. Kita semua di sini insya Allah kedua orang tuanya Islam ya. Alhamdulillah. Kalau Islam ada harapan kita kumpul di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena apa? Kalau tidak Islam, ya sudah di neraka selamanya. Islam saja kalau munafik, ya sama. Innallaha ja'alul munafiqin wal kuffar fi nari jahannam. Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahannam. Sama orang munafik itu. Walaupun pakaiannya sama, bahasanya sama, tapi kalau munafik ya di neraka. Tidak ada harapan masuk surga. Itu jadi mudah-mudahan Allah jaga iman kita sehingga akhir wafat dalam keadaan Islam. Kenapa Allah sampai mewanti-wanti wala tamutunna? Itu double muakkad, double taukid. Karena apa? Gampang sekali orang menjadi kafir. Gampang sekali orang Islam menjadi murtad.
gara-gara salah bicara murtad, dan dia akan mati selamanya. Kalau mati dalam keadaan murtad sebelum tobat, dia selamanya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita kalian ini santri-santri punya tanggung jawab yang besar untuk berdakwah. Mumpung ini di pondok, ayo belajarlah yang giat sungguh-sungguh. Karena di rumah kalian, di kampung kalian, kalian ditunggu oleh orang banyak, ditunggu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang diharapkan untuk memberikan pencerahan, ilmu, nasihat kepada mereka, maka jangan malas-malas ya. Jangan melanggar peraturan, karena akibatnya nanti tidak baik. Harus taat, harus menghormat guru-gurunya, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang. Karena terbaik dari kita itu adalah yang paling bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat, yang paling bisa memberikan manfaat. Ya, bukan ijazah, bukan sertifikat, bukan S1, S2, S3, S4, S campur, SD, bukan itu ya. Tapi bisa enggak kalian memberikan kemanfaatan? Untuk memberikan kemanfaatan itu perlu ikhlas, perlu tawadu. Tawadu, ikhlas itu baru nanti bisa memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Para santri sekalian, saya ingin sampaikan kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini sangu untuk kalian, spirit ya, supaya kalian lebih semangat dan supaya kalian punya visi dan misi ke depan yang tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya baca tadi termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa man ahsanu qaulan. Siapa lagi orang yang paling baik omongannya? Yang paling baik omongannya siapa itu? Mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Jadi ada tiga kriteria. Kalau kalian ingin dianggap oleh Allah orang yang terbaik, yaitu orang yang dakwah. Dakwah itu adalah mengajarkan manusia agar mengenal Allah, membawa manusia agar mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan syariat Islam, menyampaikan adab tata krama Islam, menyampaikan aturan-aturan Islam, yang paling penting menyampaikan tentang akidah keimanan yang benar. Ajak orang-orang semua agar bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nomor satu. Kalian semua yang namanya santri, kalau pulang itu tidak boleh tidak harus dakwah dengan cara yang sesuai. Sesuai profesi masing-masing. Memang kadang-kadang anak santri itu walaupun sudah 10 tahun di pondok pesantren, begitu pulang kadang-kadang ada yang gak mengajar sama sekali. Gak pidato, gak ceramah, gak khutbah Jumat, enggak ngajar. Nah, ini luar biasa ya. Tapi enggak apa-apa, sebetulnya tidak apa-apa. Dan itu sebetulnya bukan kesalahan pondok pesantrennya ya. Karena memang kadang-kadang di pondok pesantren diajari ilmu agama, begitu pulang kalian terpengaruh kepada lingkungan. Ya kadang-kadang orang tua juga salah, malah dikasih toko, dikasih sawah. Kadang-kadang begitu kalian nikah sama mertua dikasih sawah, malah setiap hari ada di sawah ya. Naudzubillah. Atau di toko setiap hari dari pagi sampai sore.
Yang baik itu bolehlah, mau dagang, mau bisnis, mau jadi apa saja, bahkan mau jadi pejabat, silakan. Tapi harus ada waktu-waktu tertentu. Gunakan mengajar, walaupun hanya mengajar tetangganya, anak-anak tetangga. Apa? Yang penting mengajar. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innama buistu mu'alliman. Sesungguhnya hanya saja aku diutus ini sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Makanya kalian harus lanjutkan. Nabi dakwah, Nabi mengajar, itu kewajiban kalian untuk sudah takdir kalian insyaallah, amin ya, untuk menjadi dai. Karena kalian termasuk dipilih. Mungkin orang tua kalian tuh punya anak 5. 5 tidak semuanya dikirim ke pondok pesantren. Kadang-kadang hanya satu yang di pondok pesantren, yang 4 enggak ada. Ya. Atau mungkin 3 di pondok pesantren, yang 2 enggak. Atau punya satu memang ayahnya, tapi paman kalian punya anak banyak, enggak ada yang mondok, lalu kalian mondok. Itu semua sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan jadi orang baik insyaallah, amin. Amin. Nah, ini pilihan. Syukurin, alhamdulillah saya ditaruh di pondok pesantren, nanti akan dakwah. Yang terbaik itu adalah yang dakwah. Wa amila solihah, dakwah tapi dia sendiri memberikan contoh amal yang baik, mengamalkan ilmunya, berakhlak sopan, ikhlas, tawadhu, wara dan seterusnya, itu amal soleh. Peduli dengan orang, peduli dengan tetangga, peduli dengan orang fakir, orang miskin, peduli dengan yatim, peduli dengan lingkungan, dengan pendidikan, dengan dakwah. Jadi harus ini, karena dakwah saja ceramah berjam-jam di mana-mana, tapi dia tidak membuktikan dengan akhlaknya, akan sia-sia. Nabi sukses berdakwah hanya 23 tahun kok. Kalau nabi-nabi lain puluhan tahun, ada ratusan tahun enggak sukses. Maksudnya kurang sukses, tidak sesukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau sangat berakhlak yang mulia. Akhlaknya sangat mulia, lebih tertarik orang itu dengan akhlak seseorang daripada isi omongan seseorang. Pandai berbicara dengan baik sekali, disenangi orang isi pembicaranya, tapi kalau dia tidak berakhlak maka kurang manfaatnya. Jadi kalian harus beramal soleh, amaliyah kalian itu harus baik. Wa qala innani minal muslimin. Dan kriteria yang nomor 3, kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik, yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya aku orang Islam. Maksudnya apa? Kalau cuma ngaku orang Islam, ya semua kita ngaku saya Islam. Tapi bukan hanya ngaku pakai lisan, tapi kita harus buktikan. Buktikan dengan amaliyah. Nama harum Islam munculkan. Jangan sebab kalian Islam dicaci maki orang, tapi kalian harus betul-betul menjaga nama baik agama kita. Jangan malu-malu pakai baju islami, sunnah-sunnah Nabi, jangan malu-malu. Memang zaman akhir ini, wah, orang yang menjalankan sunnah Nabi bagaikan kalkobit al-jamarah, bagaikan orang yang menggenggam bara api, pasti gak kuat kepanasan, tapi pahalanya berkali-kali lipat, bahkan bisa nyamai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau di akhir zaman ini masih bisa pegang teguh sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa sunnah? Ya banyak. Pakai siwak, ya, pakai baju putih, pakai kamis atau baju takwa atau apalah, ya, bawa rida, bawa sorban. Jarang kan orang keluar begitu. Ya, atau sunnah-sunnah yang lain ya, yang sunnah banyak. Ulah, sunnah Nabi itu lengkap, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, minum, semua ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang malu mengaku saya Islam, padahal lihat mobil-mobilnya orang Kristen, ada tulisan saya Kristen, saya Kristiani, pakai bahasa Inggris yang banyak ya, I'm Christus, bangga kok mereka keluar bawa Injil, bangga.
Kita bawa Al-Quran malu, bawa kitab malu. Mau bilang mobilnya ada, ada yang tulisan saya Muslim, saya bangga jadi orang Islam. Adanya orang yang nantang musuh kita, saya bangga jadi anak PKI. Seharusnya sudah dibunuh itu dan sudah ditangkap, sudah dipenjara. Andai kata pemerintahnya anti PKI, andai kata pemerintahnya Pancasilais, maka ditangkap semua orang-orang yang begitu. Tapi sekarang kok malah ustaz yang ditangkap, dan malah habaib yang ditangkap. Jadi kalian semua harus siap-siap untuk menjadi dai, ya, dai, dan itu profesi yang terbaik, profesi yang termulia. Disebut al ulama warasatul anbiya, warasatul anbiya pewaris nabi. Memangnya ulama menerima warisan sawah, ladang, unta dari nabi? Tidak. Lo kenapa ulama dibilang pewaris nabi? Yaitu mewarisi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dakwahnya nabi belum selesai, belum lengkap. Tidak juga, Nabi Muhammad sudah lengkap, bagus, baik, sempurna. Tapi kalau andai kata sahabat begitu wafat nabi terus diam disembunyikan ilmunya, kita enggak akan tahu Islam dan kita tidak akan masuk Islam, maka kita semua akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena mereka berkorban, tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kekayaannya, harta bendanya, hanya ingin melanjutkan dakwah supaya semua makhluk di penjuru dunia tahu siapa sang pencipta, siapa Tuhan yang wajib disembah, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Jadi mereka dulu gak dibayar, sampai keluar negeri, sampai nyampe ke Indonesia gak dibayar, gak diundang, gak dikasih tiket, gak dikasih hotel. Datang-datang sendiri, biaya sendiri, mempertaruhkan nyawa, meninggalkan istri dan anak. Itu yang mereka lakukan. Kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita jadi kenal Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada harapan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalian ini orang-orang calon, orang-orang mulia. Kalian meninggalkan ayah, ibu, adik, kakak, rumah, meninggalkan kenikmatan, kemewahan di rumah, semua ditinggalkan demi mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau sudah dapat, sudah pulang, bersinergilah dengan masyarakat, khususnya dengan para alumni, alumni Miftahul Ulum, di mana kerjasama dalam berdakwah. Ada yang mengajar, mungkin ada yang perlu membiayai. Ke yang kaya, biayailah ustaz-ustaz teman-teman kalian, para alumni yang tidak kaya, kerjasama. Ada yang dakwah, ada yang ceramah, ada yang ngajar, ada yang jadi kepala, ada yang jadi anak buah, jadi apa, gak apa-apa. Yang penting semua membawa nama harum pondok, nama harum para kiai, para pengasuhnya. Intinya adalah berdakwah ilal khair, ya, mengenalkan kebaikan kepada Allah, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Nabi berpesan kepada sahabat Mu'ad. Nabi itu mengirim para sahabatnya ke negara-negara, ke Yaman, ke Syria, ke Kesam, ke mana dikirim semua. Pesan Nabi, satu saja kau islamkan, kau beri hidayah orang satu saja, itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Atau dalam hadis lain, lebih baik daripada umur ni'am, yaitu kuda merah. Kuda merah di zaman dulu itu kuda yang paling mahal. Mungkin kalau sekarang katakanlah, mungkin kuda itu kan kendaraan, ya, mungkin kayak Alphard lah, atau apa, Valfire atau apa, ya. Nah, itu satu orang saja. Tapi apa sahabat memasukkan orang Islam satu terus pulang? Enggak. Itu kan Nabi menyatakan satu saja sudah lebih baik. Tapi jangan berhenti di satu, lanjutkan. Kalau mereka bisa baca Fatihah, bisa sholat, mau sholat, berkahnya kalian, maka kalian mati pun pahala terus, tidak pernah henti-hentinya. Maka kelak di akhirat kalian termasuk orang pilihan, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu banyak, ada paling bawah, nomor satu, nomor dua, tapi belum tentu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
belum tentu bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masuk surga pun sangat sedih. Sampai sahabat dulu pernah ada beberapa sahabat yang nangis gak henti-hentinya sama istrinya, dikira takut mati, takut mau berperang. Tidak, yang takutin kalau saya masuk nanti di paling bawah gak berjumpa Nabi gimana, betapa sedihnya saya, betapa ruginya saya kalau di surga tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan enggak ya, gimana sih kalau udah masuk surga disiksa di neraka gak dapat bidadari kan gitu ya. Itu para sahabat enggak yakin mereka sudah masuk surga karena sudah ada jaminan, tapi masih sedih, masih nangis, masih takut gak berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya banyak ya, salah satunya nih Nabi sendiri pernah bersabda, siapa yang mendengar namaku disebut ia tidak bersolawat, tidak akan bisa menatap wajahku kelak. Naudzubillah. Nah ini berkenan dengan solawat ya. Ada seseorang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu ditanya, apa yang menjadikan engkau bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama itu, dua hal yang membuat aku diberi keistimewaan oleh Allah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama, saya waktu saya sehabiskan untuk membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktunya cuma untuk belajar hadis, mengajar hadis, baca hadis. Loh kenapa ini kok jadi mulia dan hebat? Ya karena hadis itu kan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anan nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya arjulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu gitu. Jadi semua berhubungan dengan Rasulullah. Dia bersolawat dan dia membacakan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, karena saya setiap mendengar nama Nabi Muhammad disebut oleh siapapun, saya pasti bersolawat. Allahumma shalli barik alaihi wa ala sahbihi. Jadi itu membuat, menyebabkan mimpi Nabi. Dan barang siapa yang mimpi Nabi, kata Nabi, pasti sebelum meninggal dia akan berjumpa denganku. Amin. Dan kalau sudah bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan jaga, tidak tidur, itu sudah kedudukan wali yang sangat tinggi. Bisa dijamin di akhirat itu. Nah, jadi satu lagi cerita ini berkenaan dengan fitnah virus akhir zaman sekarang ya, yang sedang dibodoh-bodohin kita umat sedunia ini. Ada orang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, ini negara kami sekarang ada virus yang katanya sangat berbahaya. Bagaimana agar kami ini bisa terlepas dan selamat dari virus itu? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah selawat kepadaku. Siapa orang yang senantiasa bersolawat kepadaku, maka solawatnya akan menjadi benteng dari segala macam yang tidak dia inginkan. Dan mimpi orang bahwa bisa selamat di zaman ini dari segala macam musibah bala, banyak sekali yang mimpi sama isinya, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah solawat. Ya bukan satu hari satu kali ya. Kalau satu hari 5 kali itu pasti ya itu dalam solat. Kalau di solat tahiyat terakhir gak baca solawat, gak sah solatnya. Tapi kalau cuma 1 kali, jangankan 1 kali, 5 kali, 10 kali, ya itu masih sangat kurang. Tapi banyaklah bersolawatlah, 300 itu paling sedikit, itu 300. Ada yang ribuan, puluhan ribu. Kalau sudah bisa sampai ribuan setiap malam, maka dijamin orang itu pasti bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilanjutkan, pasti dia sebelum wafat berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dialami atau yang diperoleh oleh
wali-walinya Allah yang sudah tingkat-tingkat kutub ya, tingkat kutub, tingkat pokoknya sudah kelas-kelas atas lah. Itu kalau sudah kelas-kelas atas, itu rata-rata semua para wali sudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya godotan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Apalagi santri-santri ini, insyaallah mudah-mudahan diberikan hati yang bersih, pikiran yang bersih, sehat walafiat, bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Apabila ada yang sudah pernah bermimpi Nabi, maka lanjutkanlah amal-amal solehnya dan perkuatkan, jangan maksiat. Karena tidak sedikit orang yang sudah jadi wali pun, sudah pernah mimpi Nabi pun, ternyata jadi orang sesat dan meninggalnya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Yang ini bukan jaminan, kalau cuma sekali mimpi kok dia langsung berubah jadi sombong, jadi merasa tenang. Wah sudah, kalau gitu saya sekarang beres, sudah saya pernah mimpi satu kali. Oh itu bahaya sekali. Jangankan pernah bermimpi, orang yang pernah berperang bersama Nabi, pernah memandang langsung dan berinteraksi dengan Nabi, ini harusnya sudah surga luar biasa. Tapi akhir hayatnya dia berubah, terpengaruh, dan matinya dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sebetulnya Nabi pernah menyampaikan, salah satu dari mereka pernah disampaikan, ini besok matinya kafir. Oh sahabat heran semua. Lemana bisa teman mereka yang ikut berjuang, ikut berperang. Tapi ya itulah, begitu. Makanya tidak boleh tenang ya. Kita tidak boleh merasa aman, harus senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sewaktu-waktu dicabut. Karena Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena banyak juga hadis Nabi, antara lain di akhir zaman nanti banyak fitnah ya, sekarang ini. Asbaha mu'minan wa amsa kafirun. Banyak orang-orang di pagi hari masih mukmin, sore sudah jadi kafir. Sebagian sore masih amsa mu'minan wa asbaha kafirun. Sebagian sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Sekarang sangat mungkin ada media sosial, ada HP, ada televisi. Sekali kita mendengarkan sesuatu yang menyebabkan murtad, lalu kita imani, percaya dalam hati kita, langsung seketika hangus iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekarang ini sudah luar biasa. Pemurtadan itu bukan kelas ringan ya. Kelasnya sudah kelas menteri agama, kelas kiai haji ya, itu sudah kelas berat. Jadi memang betul lahir zaman ini betul-betul berat sekali. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Amin. Allah jaga iman keluarga kita. Amin. Allah jaga iman kedua orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan semuanya, kita dan keluarga kita, guru kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita ini semakin baik ya. Mudah-mudahan tahun kemarin Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Yang sempat istighfar maupun tidak sempat, yang sempat kita tobati maupun tidak, mudah-mudahan doa akhir sanah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus semua dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan doa awal sanah tadi yang kita baca diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kedepannya kita dijadikan hari kita lebih baik, kondisi kita lebih baik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai zat yang bisa merubah kondisi, rubahlah keadaan kami, kita, semua keluarga kita kepada yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin menguatkan keimanan, semakin semangat belajar, tidak malas, tidak maksiat. Mudah-mudahan rezeki kita semakin lancar. Amin. Mudah-mudahan ilmu kita semakin banyak. Mudah-mudahan ayah ibu kita di rumah kita diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, halalan, thayyiban, mubarakan. Amin. Allahumma amin. Apabila ada salah khilaf saya mohon maaf. Sekali lagi saya titipkan kepada kalian amanah dari Allah dan Rasulnya. Berjuanglah, sabarlah, nanti berdakwahlah. Ya, siar-siar Islam agungkan. Di tangan kalianlah negara ini akan jaya, agama ini akan jaya. Semua menunggu kalian.
maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kelak kalian jadi pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad SAW, pejuang-pejuangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para pengasuh, para guru semuanya panjang umur, ya, pengurus, para pengurus juga panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, dan semuanya bisa membimbing kita ke jalan yang lebih baik yang diridhai Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak khilaf dan salah, kami mohon maaf. Hadza aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.